Sabar ya, nanti juga pasti bahagia kok. Mungkin kata-kata barusan sudah menjadi hal yang sangat wajar diucapkan. Manakala ada seorang teman yang mengeluh soal kehidupannya. Disadari atau tidak, sudah terlalu banyak hal yang singgah dalam kehidupan kita. Tentang rasa kecewa karena pengkhianatan, atau cuma sekedar putus cinta yang berakhir dalam tangisan. Ada pepatah mengatakan, jangan pernah berharap lebih sama orang yang kita sayang. Dan jangan terlalu sayang sama orang yang kita cinta. Jelas, kata-kata itu cukup menampar, membuat seolah terbangun dari mimpi dan hayalan tentang cinta. Sudahlah, pada dasarnya setiap orang punya porsi masing-masing atas persoalan dalam menjalani kehidupan. Jadi, apapun kata orang, sehebat apapun nasihat itu, tetap nggak akan bisa merubah keadaan. Dan cuma kita sendiri yang tahu dan bagaimana lepas dari permasalahan tersebut. Tiap orang punya cara dan jalannya sendiri kok. Maka, nikmatilah prosesnya. Seperti itu.